Gemar Ramadan di Kompleks Asrama Pendidikan Ulama Tarji Unismu Makassar kian terasa di 10 hari terakhir Ramadan. Dr. Andes Haji Muhammad Husni Yunus MPD selaku Ketua Pelaksana menyatakan kegiatan ini merupakan manifestasi dari ikhtikaf yang sebaiknya dilakukan di masjid. Kegiatan yang dikoordinasikan ini diharapkan membuat peserta yang mengikuti itikaf ini bisa merasakan keusuhan dalam ibadah. Lebih lanjut, Ketua Itikaf menjelaskan, hakikat pelaksanaan itikaf yang benar dan husu akan memperoleh berkah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam program itikaf ini, para peserta diajak untuk mengkaji Al-Quran di 10 malam terakhir Ramadan. Tidak hanya melaksanakan ibadah mandiri, para peserta juga mengikuti kajian setiap pagi, program pendampingan tahzin, dan menghafal Al-Quran. Sementara itu, Dr. Muhammad Sabri yang tampil sebagai pemateri mengatakan, selain pendalaman ilmu agama dan Al-Quran, kegiatan ini juga diisi dengan pemberian materi berupa Islam dalam globalisasi bangsa dan Islam dalam konteks kultur budaya Indonesia yang multikultur, serta Islam sebagai tonggak perjalanan bangsa dan pembangunan Indonesia. Kita harapkan di Perserikatan Muhammadiyah, khususnya untuk mahasiswa dosen, ini menjadi penguatan untuk peningkatan kualitas kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Karena inilah yang akan menjadi penguatan dalam mengaktualisasikan Al-Quran. Jadi artinya Al-Quran menyapa umat. Ini memang satu rintisan ya, itikaf Ramadan ini. Salah satu diantaranya ingin memberi wawasan politik kepada warga Muhammadiyah, bahwa politik itu bukan kotor, tapi justru satu ruang untuk mengabdikan diri gitu. Jadi saya hadir di sini untuk memberi materi bagaimana peran politik dalam membangun satu masyarakat yang berkemajuan, bervisi masa depan, terutama dalam kerangka kehidupan multikulturalisme di Indonesia ini, maka ruang-ruang politik itu harus dibuka. Kegiatan kuliah itikaf Ramadan dimulai pada tanggal 26 Juni hingga 4 Juli 2016 dan diikuti sebanyak 30 peserta yang datang dari kalangan mahasiswa, masyarakat sekitar, serta karyawan Universitas Muhammadiyah Makassar. Hartono Wijaya Abdullah Rerang, TVRI, mewartakan.